Anda masih bersama saya, Ridwan Syazhar, di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Pemkot Cimahi mengikuti arahan Pemprov Jabar atas berakhirnya pembatasan sosial berskala besar PSBB. Meski demikian, pembatasan keluar masuk orang masih akan dilakukan, termasuk penerapan protokol kesehatan yang harus dipatuhi semua masyarakat pada saat penerapan adaptasi kebiasaan baru AKB. Demikian diungkapkan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna ditemui usai menerima bantuan berupa alat PCR swab test dari BNPB di Poltekkes Cimahi Jumat kemarin. Kondisi perkembangan kasus COVID-19 di Kota Cimahi, tutur Ajay, masih dalam kondisi yang sama. Keinginan Pemkot Cimahi sebenarnya ingin mengajukan agar melanjutkan PSBB proporsional menuju penerapan AKB. Oleh karena itu, dalam penerapan AKB tetap terdapat aturan yang harus dipatuhi masyarakat. Ajay pun menegaskan sejak awal memperingatkan aparat pemerintahan di wilayah untuk mengunci wilayahnya. Sekarang terkonfirmasi positif 98, yang meninggal alhamdulillah kita tahan tetap 3 dari Maret, yang sembuh 60 orang, berarti ada 35 masih di tempat kami dan kondisinya menuju sembuh. Akan terangin dulu nanti apa namanya provinsi bagaimana, gimana ya, kelihatan sih masih PSBB proporsional lah ya. Kalau di tempat kita masih saya suruh jagain wilayah RW-RW-nya, jangan seenak keluar masuk, apalagi kalau ada daerah mana yang nginep di rumah siapa, dia itu kalau daerah-daerah yang sudah terkenal, misalnya wisata Jakarta, Surabaya, gitu, suruh langsung berhubungan dengan puskesmas terdekat. Hingga Jumat kemarin, kasus positif COVID-19 di Kota Cimahi mencapai 98 orang, terdiri dari 36 positif aktif, 59 positif sembuh, dan 3 orang meninggal dunia. Sebagai tindak lanjut, Pemkot Cimahi akan terus meningkatkan tes untuk deteksi kasus COVID. Protokol kesehatan diterapkan, tes massal dilaksanakan berkala, termasuk kepada jajaran ASN Pemkot Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.